atas segala nikmat yang Allah masih lagi berikan dan kekalkan kepada kita. Dan itulah nikmat iman dan Islam yang merupakan nikmat yang paling berharga yang Allah kurniakan kepada manusia. Yang kita sama-sama bersyukur dengan mentaati segala perintah Allah, melaksanakan segala yang disuruh, menjauhi segala yang dilarang. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala sentiasa memberikan taufik dan hidayahnya kepada kita. Muslim-muslimin dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita telah sampai pada ayat yang ke-112 daripada surah Al-Baqarah. Allah berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bala man aslama wajhahu lillahi wa huwa muhsinun falahu ajruhu 'inda rabbih. فَلَهُ أَجْرُهُ عِنْدَ رَبِّهِ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ. Yang bermaksud, apa yang kamu katakan itu tidaklah benar. Bahkan sesiapa yang menyerahkan dirinya kepada Allah, yakni dengan mematuhi perintahnya, sedang ia pula berusaha supaya baik amalannya, maka ia akan beroleh pahalanya di sisi Tuhannya, dan tidaklah ada kebimbangan, yakni dari berlakunya kejadian yang tidak baik terhadap mereka, dan mereka pula tidak akan berduka cita. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam ayat yang lepas Allah Subhanahu wa taala telah menolak kebatilan angan-angan yang datang daripada golongan Yahudi dan Nasrani yang mengatakan bahawa syurga itu tidak akan dimasuki melainkan golongan Yahudi. Nasara pula mengatakan syurga tidak akan dimasuki melainkan orang Nasara. Dan Allah telah mencabar mereka melalui lidah Nabi sallallahu alaihi wasallam supaya mereka membawakan bukti daripada wahyu Allah. Dan pasti mereka tidak akan mampu. Maka dalam ayat ini Allah Taala menjelaskan atau menolak lagi sekali dakwaan tersebut dengan menyatakan bahawa bala, memulakan dengan kalimah bala. Perkataan bala, bala merupakan suatu harf yang disebutkan ataupun yang diletakkan sebagai suatu jawapan terhadap apa yang disebutkan sebelumnya, maafkan saya, yang disebutkan sebelumnya, iaitu untuk menyatakan, menegaskan sesuatu yang telah dinafikan di dalam ayat yang ke-111, yang mana dalam ayat ini Allah mengiyakan apa yang telah dinafikan pada ayat yang sebelumnya berkenaan dengan dakwaan, keadaan dengan kebatilan dakwaan golongan Yahudi itu. Di mana Allah berfirman dalam ayat ini, man aslama wajhahu, dan orang yang tunduk, orang yang tunduk dengan menghadapkan wajahnya kepada Allah, dengan tunduk kepada perintah Allah, dengan mengikhlaskan ibadahnya hanya kepada Allah, maka itulah yang tersirat di sebalik perkataan aslama wajhahu lillah. Dan dikatakan bahawa Allah menyebut kalimah wajhahu, orang yang ia menyerahkan wajahnya, tidak disebut anggota tubuh yang lain. Dikatakan bahawa kerana wajah itu atau muka itu adalah suatu anggota yang paling mulia, yang paling dihormati, maka apabila wajah itu tunduk atau dihadapkan atau ditundukkan, maka ia adalah suatu petanda bahawa segala anggota yang lain juga akan lebih tunduk daripada itu. Maka itulah hikmah di sebalik kalimah menundukkan atau menyerahkan wajahnya, menghadapkan wajahnya secara tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kemudian Allah berfirman, wa huwa muhsin, dan keadaannya orang yang menundukkan wajahnya kepada Allah taala itu keadaannya wa huwa muhsin. Muhsin berasal dari kalimah al-ihsan, iaitu melaksanakan sesuatu dengan cara yang terbaik, dengan cara yang tepat, yang benar, yang dibawakan oleh syarak. Bermaksud tidaklah menjadi suatu perkara yang benar, bukanlah suatu kebenaran apa yang didakwakan oleh kamu wahai golongan Yahudi, wahai kamu wahai golongan Nasara, bahawa syurga itu untuk kamu dan tidak untuk orang lain. Maka itu adalah tidak benar sama sekali. Yang benar ialah setiap manusia yang mengikhlaskan dirinya kepada Allah dengan melaksanakan segala amal soleh dengan cara-cara yang terbaik yang ditunjukkan oleh Rasul, maka dialah orang yang dikurniakan
ganjaran yang sebaik-baiknya di sisi Allah Subhanahu wa taala, yaitu syurga, yang mana Allah berfirman falahu ajruhu inda rabbih, maka baginya segala pahala dan balasan, yaitu balasan syurga, di sisi Allah, di sisi Tuhannya. Dan mereka itu keadaannya la khaufun alaihim wa lahum yahzanun, tidaklah mereka itu bimbang dan tidak pula mereka itu berduka cita. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ayat ini juga menunjukkan kepada kita bahawa keimanan itu tidak memadai tanpa dituruti dengan memperbaiki amalan. Dan kita lihat dalam Al-Quran terlalu banyak Allah Subhanahu wa taala menggandingkan keimanan itu dengan amal soleh. Contoh dalam surah An-Nisa ayat yang ke-124, "Wa may ya'mal minas solihati min dzakarin aw untha wa huwa mu'minun fa ulaika yadkhulunal jannah wa la yudhlamuna naqira." Yang bermaksud, dan sesiapa yang mengerjakan amal soleh dari lelaki atau perempuan sedang ia beriman, maka mereka itu akan masuk syurga dan mereka pula tidak akan dianiaya atau dizalimi sedikit pun. Sementara dalam ayat dalam surah Al-Anbiya ayat yang ke-94, Allah berfirman famay ya'mal minas solihat wa huwa mu'min fala kufrana lisa'ih, yang bermaksud dengan demikian sesiapa yang mengerjakan sesuatu amal kebajikan sedang ia beriman, maka tidaklah disia-siakan amal usahanya. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam surah Luqman ayat yang ke-22, Allah berfirman wa may yuslim wajhahu ila Allah wa huwa muhsin faqad istamsaka bil urwatil wuthqa wa ila Allah aqibatul umur, yang bermaksud dan sesiapa yang berserah diri bulat-bulat kepada Allah dengan ikhlas sedang ia berusaha mengerjakan kebaikan, maka sesungguhnya ia telah berpegang kepada simpulan ataupun tali agama yang teguh. Dan ingatlah, kepada Allah jualah kesudahan segala urusan. Dalam surah An-Nisa pula pada ayat yang ke-125, Allah berfirman wa man ahsanu dinan mimman aslama wajhahu lillahi wa huwa muhsin wattaba'a millata ibrahima hanifa wattakhadallahu ibrahima khalila, yang bermaksud dan tidak ada yang lebih baik agamanya daripada orang yang menyerahkan dirinya kepada Allah dengan ikhlas sedang ia berusaha mengerjakan kebaikan, dan ia pula mengikut agama Nabi Ibrahim yang lurus yang tetap atas dasar tauhid. Dan kerana itulah Allah menjadikan Nabi Ibrahim itu sebagai kesayangannya. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah, saya bawakan ayat-ayat tadi sebagai menyokong isi dan tafsiran ayat yang sedang kita baca dalam surah Al-Baqarah ini. Disimpulkan pengajaran daripada ayat yang ke-112 sekaligus dengan 111, iaitu ayat sebelumnya. Sebagai kesimpulan, yang pertama, ayat ini dan ayat sebelumnya ialah berfungsi untuk menegaskan bahawa apa yang dikatakan oleh golongan Yahudi dan Nasara itu telah pun dinafikan. Mereka katakan bahawa tidak akan masuk syurga melainkan seorang yang beragama Yahudi, dan Nasara pula tidak akan mengatakan bahawa tidak akan masuk syurga melainkan golongan Nasara, itu dinafikan dengan kedua-dua ayat ini. Pengajaran yang kedua ialah Allah menerangkan bahawa golongan Yahudi maupun Nasara tidak akan dimasukkan ke dalam syurga sehinggalah mereka tunduk dan patuh kepada segala perintah Allah Subhanahu wa taala dan melaksanakan sesuatu yang telah ditentukan mereka untuk melaksanakannya dengan cara yang terbaik. Maka ia menjadi suatu targhib, suatu galakan kepada mereka untuk memeluk Islam dan untuk menjelaskan betapa berbezanya keadaan mereka dengan keadaan manusia insan yang sebenar yang akan dimasukkan ke dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Sebagai gesaan kepada Yahudi dan Nasara agar meninggalkan apa yang sedang mereka lakukan, meninggalkan angan-angan yang mereka percaya selama ini dan kembali kepada jalan yang benar yang disampaikan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Manakala pengajaran yang ketiga daripada ayat ini diterangkan bahawa sesungguhnya sesuatu amalan itu hanya akan diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala
dan akan dianggap sebagai satu ibadah apabila ia memenuhi dua syarat. Yang pertama, hendaklah perkara itu dilakukan dengan ikhlas dan tulus semata-mata kerana Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, hendaklah sesuatu amalan itu selari dengan apa yang telah disyariatkan oleh Allah melalui lidah nabinya sallallahu alaihi wasallam, iaitu syariat Islam. Maka apabila sesuatu itu dilakukan dengan ikhlas dan dilakukan dengan menepati kehendak syarak, menepati syarat dan rukunnya, maka ia akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Berkata Imam Ibn Kathir, dalam tafsirnya dikatakan bahawa apabila sesuatu amal itu ikhlas tetapi tidak tepat atau tidak benar, maka ia tidak diterima. Begitulah sabda Nabi SAW, man amila amalan laysa alaihi amruna fahuwa raddun. Pernah siapa yang melakukan satu amalan yang tidak seperti yang dibawakan oleh kami, oleh Rasulullah SAW, maka ia tertolak. Seperti mana amalan yang dilakukan oleh para pendeta dan ataupun yang seumpama dengan mereka, walaupun mereka dikatakan golongannya ikhlas dalam melakukan, tapi tidak diterima kerana ia tidak menepati yang disyariatkan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka segala amalan mereka itu tidak akan ada nilai di sisi Allah Subhanahu wa taala. Adapun sekiranya satu amalan itu bertepatan dengan syariat secara zahirnya, tetapi yang mengamalkannya atau yang melakukannya tidak pula ikhlas kerana Allah Subhanahu wa taala, maka ia juga tertolak. Ia juga tidak diterima Allah Subhanahu wa taala. Seperti halnya orang-orang yang riya, seperti halnya orang-orang yang munafik, yang melaksanakan sesuatu itu mungkin pada zahirnya sesuai ataupun selari dengan syarak, tetapi sama sekali tidak ikhlas, tidak jujur, tidak tulus hati mereka kepada Allah Subhanahu wa taala, maka amalan mereka juga tertolak dan tidak diterima Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah taala menjelaskan kepada kita bahawa sungguhnya ahli kitab ini, Yahudi dan Nasara, bukanlah bersatu dalam keadaan mereka. Bermaksud mereka juga saling salah menyalahkan, saling sesat menyesatkan, dan sebenarnya mereka tidaklah dalam keadaan yang baik sesama mereka. Dan ini akan diterangkan dalam ayat yang seterusnya insya-Allah taala. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah al-'azhim li wa lakum, wassalamu alaikum warahmatullahi.